Dup, teman-teman ganas kan. Ayata mayahi bu. Ayata yumayu. Sip, seperti di judul teman-teman, kali ini kita akan kembali ke konten scroll lagi. Tapi seperti biasa teman-teman, sebelum kita mulai videonya, buat kamu semua yang masih belum subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe yang ada di bawah, dan jangan lupa kasih nyalain tombol notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, kalau begitu langsung saja kita scroll. Oke, ini apa nih? Sekira di Amerika saja yang ada Snoop Dogg, ternyata di Papua juga ada. Oke, mirip sih. Sadar. Ulangi, kamu lihat. Mirip kali. Yoi. Oke, next teman-teman. Ini apa nih? Aduh. Dia peluk dia teman baru salto sama-sama tuh. Itu dia definisi sahabat tuh seperti begitu. Jadi kalau jatuh harus sama-sama, tidak boleh sendiri. Betul kan tidak teman-teman? Oke, lanjut ya. Halo, okay. Selamat siang Kak. Apa ini? Momen kocak ketika salah paham saat interview, tanya background tapi bukan yang itu. Oke. Okay. Tifa bisa ceritakan sedikit backgroundnya bagaimana? Baik, perkenalkan nama saya Alifa. Untuk background tersendiri saya ada ini. Bukan itu Mbak yang dimaksud, bukan itu. Bukan background, kau punya latar belakang yang kau ganti. Aduh, lanjut dulu. Terus ada ini. Oke. Terus saya juga ada background ini sih. Mbak, jadi salah paham. Bukan background Zoom yang kau ganti-ganti, coy. Astaga. Itu aja sih, Mbak. Oke. Oh iya, tapi maaf banget. Maksud saya... bukan background Zoom-nya yang digantikan, tapi background diri serta background pendidikan kantor. Itu background pendidikan. Maksudnya kau SD di mana, SMP di mana, SMA di mana, kau jalan kau punya tahap pendidikan tuh di mana, latar belakang kau ini siapa, dari mana, begitu. Bukan. Tidak mengerti lagi deh Mbak, dia punya pola pikir demi. Lanjut ya, sabar. Untuk background diri dan pendidikan ya. Iya, itu sudah. Ada ini sih Mbak. Tapi sejujurnya saya belum ada background diri. Aduh, Mbak Desa lah minum obat ke apa sebelum interview nih, PL. Oke. Okay. Yang saya buat. Kayaknya sesi interview kita sampai di sini dulu ya Kak. Terima kasih banyak sebelumnya. Otomatis ditolak. Terima kasih Mbak. Kita membaca komentar teman-teman. Auto ditolak minta-minta. Iya, Mbak Alifa ditolak minta-minta ini. Mbak Alifa, Mbak Alifa. Pulang gak Mbak? Dep kakak suruh pulang kapan? Ada Mbak Alifa ya. Oke, lanjut teman-teman. Oke, ini apa nih? Bar. Oh, dia mau tolong itu pacing jatuh di pantai. Dia juga ikut taslep kayaknya. Ada. Oke, lanjut ya. Oke, ini apa nih? Hujan. Enggak mau minta apa-apa. Enggak mau minta apa-apa. Belum minta gua. Ulang. Kamu lihat. Hujan. Enggak mau minta apa-apa. Dia baru terik hujan kalau langit kasih ambur kayak itu. Untung itu cuma guntur saja begitu. Kubayangkan kalau petir yang langsung sambar nih pele. Mungkin video ini saya tidak pernah lihat kape. Oke, lanjut teman-teman. Oke, my first day on job. Jadi punya hari pertama kerja kayaknya. Aha, bah. Orang minta HP dia pergi kasih baru. Macam dia balari kayak itu. Lanjut. Kija. Aduh. Hai, kasihan ya. Ya itu dia punya kesalahan di hari pertama. Tapi saya rasa kesalahan di hari pertama yang sangat fatal sekali. Oke, semangat buat abang-abangnya. Semoga di pekerjaan baru bisa lebih baik lagi. Iya.
Oke, lanjut ya. Ini apa nih? Oke. Dia jadi medley langsung dengan lagu Maya. Bangke. Duh, teman-teman ganas kan. Iya tayu mayu. Oke, lanjut teman-teman. Oke, ini apa nih? Bangke. Masih kabutir juga kayak. Oke, lanjut teman-teman. Pagi yang cerah. Oke. Pagi yang cerah dengan pemandangan yang sangat cerah. Ulangi kamu lihat. Oke, pagi yang cerah. Pace dia udah kasih cebok guys. Oke, lanjut ya teman-teman. Oke, apa nih? Aduh, kalau sudah dari warga perindapan nih saya sudah. Oke, sabar, tapi kita lihat dulu. Kenapa? Sabar, hati dong, ngerti. Tunggu. Lagi. Fokus ke yang di belakang. Dapat putar. Oke. Kalau macet dia ada guling turun, tapi kalau laki-laki dari belakang dikejar coba ditahan kah? Dia tidak tahan, pele. Dia cuma kasih tangan begini-begini saja. Kamu lihat ya, ulangnya, kamu lihat. Nah, dia putar selesai itu. Macet ada guling ke bawah. Lihat laki-laki belakang tuh. Dia kayak macam musir apa, dia cuma kejar begini saja. Begitu kok tolong. Oke, lanjut teman-teman. Kalau gini nggak akan ada anak yang berani. Sip, menyala mak. Oke. Suruh pikir malam sini kau ngerokok. Ya mak. Pulang. Cakap ber. Hahaha. Suruh pikir malam sini kau ngerokok. Ya mak. Saya lagi membayangkan anak-anak kita dia punya nasib bagaimana setelah diantar pulang kayak itu. Aduh. Oke, lanjut teman-teman. Oke. Ini kayaknya dia mau romantis-romantis begitu kah apa ya? Elah. Tulang bunyi kah tidak? Kok mau so sweet, kok mau romantis, tapi tidak begitu caranya coy. Maksudnya itu, dia punya got itu sepanggal dusta anak itu saya tinggal loncat saya. Tidak usah mau jago-jago jadi jembatan kayak itu. Ulangi kamu perhatikan. Oke, apa salahnya tinggal loncat sama-sama. Lebih romantis kalau kamu udah loncat sama-sama gitu. Tapi kamu lihat ini berusaha untuk jadi jembatan begitu. Oke. Bunyi kah tidak? Saya yakin besok-besok dia tidak akan seromantis itu lagi. Oke. Lanjut teman-teman. Oke, ini apa? Dia lagi apa? Aduh apa dia namanya nih? Aduh, saya lupa dia namanya. Catok ya. Dia lagi catok dia puma itu rambut nih. Oke. Tapi masalahnya nih lagi sambil nonton bola begitu. Dan pasti tidak akan konsentrasi sih. Dan kita lihat sudah apa yang terjadi. Allah. Ini kalau dia mau itu tahu nih bale. Pace dia habis kah sumpah. Pace kasih nih catok sampai mati rambut lepas kayak itu. Aduh. Oke, lanjut teman-teman. Oh,
Aduh, tidak kuat teman-teman. Oke, lanjut ya teman-teman. Ini apa nih? Bruh. Ah. Orang ada jatuh baru, tolong kali pergi loncat-loncat lagi. Kalau saya jadi pacing jatuh tuh berdiri kipas dia dan helm diri. Aduh, lanjut teman-teman. Look at this, okay. Bro, new Ray-Bans dropped, you know what I'm saying? Mungkin dia lagi pamer di kacamata baru kayak itu. Okay. And they got the camera in it too, listen bro. We in that good life. Kau tabrak tiang kah tidak? Aduh. Oke, lanjut teman-teman. Kalau Adam dan Hawa orang Batak. Hey, cewek, sinilah. Iya ular, ada apa? Semua buah dalam taman ini bisa kan kalian makan? Bisa dong. Aha. Kecuali buah yang di tengah-tengah taman ini nggak boleh. Nanti kami mati. Nggak akan mati kalian tuh. Makanlah. Nanti kalau kalian makan jadi pintar kalian. Adik Hawa, kamu ngomong sama siapa? Nyon, ada nguluk lah terhapik di sohon. Disuruh aku makan buah yang Tuhan larang ini. Wah, okay. Kebetulan kali nih. Kita makan ular ini aja lah ya. Kita jadikan tambul. Masih ada sambal semalam kan, Sian? Masih, Sian. Maksud apa maksud? Kau pikir takut aku? Cobalah makan aku. Kau duluan yang ku makan, bertau kau. Wah, ditantangnya ini orang Batak. Belum tahu kau ya? Semua yang berkaki kami makan kecuali meja. Semua yang... merayap kami makan kecuali pipa. Semua yang terbang kami makan kecuali pesawat. Biar tahu kau. Mak sadis kau. Semua yang kami makan yang berkaki kecuali meja. Semua yang kami makan yang terbang kecuali pesawat. Ada, baru. Ali kalian bah, kota soi tak kunilai, marlainya kita inilai, lain-lain matamu, jadi tambul kau lihatlah ya. dia punya ular atau panik langsung. Oke, lanjut ya teman-teman. Oke, battle rap, tetet, tanya jawab. Oke, jadi ini ceritanya bukan battle rap kayak itu. Oke, kita dengar. Saya bukan perempuan yang suka menang-menang, saya ini adalah laki-laki jantan. Saya ini adalah laki-laki jantan. Yang bilang kok perempuan jantan siapa? Oke. Kalau mau menyanyi itu kok ini, nyanyi itu yang sebenarnya. Jangan cuma saja. Perempuan jantan atau yang jantan atau apa? Ayam jantan atau apa? Kalau jantan itu adalah, yang dimaksud jantan itu adalah laki-laki. Yang dimaksud jantan adalah laki-laki. Betul, ini dong dong bukan battle rap, tapi dong dong battle baku tanya kayak saya jawab. Ada. Kalau kau tahu laki-laki itu apa? Laki-laki itu seorang manusia. Yoi. Oke. Jadi betul-betul ini tuh battle tanya jawab kayak itu. Oke teman-teman, lanjut ya. Para kamu-kamu yang merasa jomblo. Oke, Fajar set boy lagi. Oke, teruntuk kamu semua yang merasa jomblo, pesan dari Fajar. Sekali lagi bagi yang merasa jomblo, datanglah ke Israel, dijamin pasti banyak yang nembak. Mungkin pesan-pesannya Fajar tadi itu menjadi penutup dari episode kali ini. Sip. Kita jumpa lagi di konten scroll yang selanjutnya. Akhir kata, Sapa Cimeno pamit. Wah, naiklah kuah. Dah.